Coba ditanyakan ke Menteri KKP Pak Edi Prabowo. Yang paling penting, nilai tambah ada di dalam negeri. Lagi. Dan ekspor dan tidak ekspor itu hitungannya dari situ. Jangan gini, kita tidak hanya melihat lingkungan saja, tetapi nilai ekonominya juga dilihat. Tapi juga jangan melihat nilai ekonominya saja, tapi lingkungan juga harus tetap kita pelihara. Keseimbangan antara itu yang penting. Bukan hanya bilang jangan, enggak. Mestinya keseimbangan itu yang diperlukan. Jangan juga awur-awuran, misalnya semuanya, tangkepin semuanya diekspor, itu juga enggak benar. Saya kira pakar-pakarnya tahulah mengenai bagaimana tetap menjaga lingkungan agar benih lobster itu tidak diselundupkan, tidak diekspor secara awur-awuran, tetapi juga nelayan mendapatkan manfaat dari sana. Nilai tambah ada di negara kita. Pak, disebutkan tadi.